Bismillahirrahmanirrahim. Jom-jom bersama dengan Cik Deng Ana David. Aku berada dekat tiga model Pro 2 yang paling hangat. Pertama, yang memegang tahta kereta paling banyak jual yang ni, babe. Beza memang berbeza. 56,000 tahun 2023 dia jual 56,000, babe. Yang kedua, yang tu MyV, babe. MyV Evan. Yang ni kalau baru dia jual 45,000 lebih kurang. Yang ketiga di tangga dia, be. Weh, semua disapu oleh mereka, be. Yang ni adalah Azia, be. Pun terjual hampir 44,000. Bermana? Adakah jenama ini akan bagi rebate? Pernahkah kau dengar jenama ini, tiga ni, bagi rebate? Termasuk yang hujung sana tu, tiba-tiba tu. Tiba tak bagi, be. Ha, maybe tak bagi. Nama maybe not, maybe yes, tak lagi. Yang ni lagilah beza. Takabur dia, babe. Takabur dia, tak bagi nombor satu. Yang ni Zia pun tak bagi sebab dia dah nombor tiga. Selling point yang paling tinggi. Itu yang berlaku kepada jenama Pro 2 apabila dia memegang tahta tanpa pemerintahan. Namun sesiapa yang ingin diskaun dengan Cik Deng Kanada, aku terpaksa beli kereta tu. Lepas tu aku kena register kereta tu, barulah kereta tu jadi kereta mak bapak aku, babe. Apabila jadi kereta mak bapak aku, aku turunkan diskaunnya. Hari ini kereta test drive di hujung sana 2023, tiba-tiba Activa Advan paling tinggi. Kan ku bagi diskaun ke anda, kepada di luar sana, serendah 2000 dah mungkin berebut, babe. 3,000 dah mungkin berebut, 4,000 dah mungkin berebut, babe. Berapa ribu untuk teman-teman rakan? Komen kat sini. Let's go! Ha, semua nak tahu kan? Ada pun kata dapat 3,000 pemadai. Ada yang kata dapat 4,000 pemadai. Ada setengah yang kata dapat 2,000 pemadai. Namun, harga dulu yang mungkin mengejutkan anda di luar sana. Aku nak bagi diskaun almost 8,000, babe. Walau, weh. 8,000? Woi, macam rosak market je. Bukan rosak market, babe. Yang ni, aku nak bagi duit kepada kau supaya kau untung beli kereta bersama dengan Cik Deng Kanada. Jom, kita tengok berapa ke harga. Yang baru di belakang saya adalah 75,900. Pasal apa? Kereta ni, babe, dah ada ni gear up. Sebelum aku pada harga gear up, kau kena kira, babe. Sekeliling gear up tu lebih kurang 280. Lepas tu kat dalam, babe, kapek dia pun gear up juga, babe. Kapek. Ha, gear up, babe. Benda kecil-kecil pun habis dekat 180. Main sini kat belakang. Aduhai. Tunjuk gear up, babe. Ada, babe. Ni. Luggage tray pun ratusan ringgit nilaiannya. Maka keseluruhan kereta ni di atas jalan, kalau kau beli yang baru, iaitu melebihi 76,000. Berapakah harga yang kita bagi kepada teman-teman rakan-rakan? 2023 Activa Advan paling tinggi. Ho. Harga adalah 66,900. 66,900. Oh, 66,900. Aku nak tanya tu, adik Dini tu macam mana adik Dini? Aku nak loan pun 66,000. Ya, loan 66,900 bulanan untuk tempoh masa 9 tahun. Interest seperti mana baru adalah RM800 sahaja, babe. RM800 sahaja. Ha, kereta comel, babe. Ada lebih 8,000 yang aku bagi segi aku punya diskaun. Jom kita tengok lagi sekali kecantikan Diva. Padamu wahai kekasih,
lepas rindu padamu, mengharap bertemu, penawar hati luka. Tiap saat, di tiap ketika, kau terbayang di mata. Ku luahkan segala cinta, memujamu oh kasih. Aku berada kat dalam bed. Antara ciri yang pertama, duduk dalam selesa. Leather seat pun macam bergaya. Dia ada lilitan warna hampir-hampir merah bersalutkan hitam. Dan kita tengok kat belakang. Orang kata kat belakang kecil, babe. Adakah betul kecil kereta ni? Haa, ni. Kau tengok sendiri aku masuk, babe. Haa, aku masuk, babe. Ketinggian 180, babe. Eh, selesa lah, babe. Haa, jauh-jauh-jauh dekat-dekat. Selesa. Memang selesa untuk hari Selasa. Senantiasa bahagia. Masih lagi ada ruangan untuk mereka-mereka yang tinggi. Begitu juga pada mereka-mereka yang gemuk pun boleh juga ambil naik kereta ni. Sama-sama. Ciri yang kedua, design dia. Daripada dalam, kita nampak comel. Keluar, lagi nampak bergaya. Lepas tu kereta ni tinggi, babe. Sesungguhnya, kalau kereta tinggi, adik Dini tadi pun suka. Adik Tini pun suka. Rina pun suka. Pasal apa? Tinggi, babe. Kalau setakat lalu tepi-tepi-tepi setakat Myvi tu aku hempuk kan. Ah, maknanya dia tinggi dan dia lebih confident kepada teman-teman rakan-rakan. Dan ciri yang ketiga, sudah semestinya minyak ni memang jimat lah, babe. Kereta ni memang jimat. Ah, pasal dia menggunakan gearbox yang orang kata DCVT. Dalam waktu yang sama, ciri yang keempat, kereta ni, boy, termasuk dalam top 10 jualan yang terlaris di Malaysia. Berapakah nombor dia? Aku rasa nombor 8. Kalau tak nombor 8, nombor 7. Rating yang ada jualan kereta yang paling-paling laris. Walaui, jom WhatsApp segera kepada saya. IC lesen depan belakang. Payslip kau yang bergaji RM2,500 ke atas. Serta EPS statement kepada 01234 0034. Sebelum tu, babe, subscribe dulu dan tekan button notification serta komen yang elok-elok. Jangan lupa follow me, like and share. Let's go. Are you ready? We'll be right back.
Pasti.